Assalamualaikum. Okey, hari ni kita ada Kakak Siwok. Okey, Kakak Siwok ada 20 tahun pengalaman. Dalam penghasilan batik. Okey. So hari ni Kakak Siwok akan kongsikan dengan kita macam mana nak menghasilkan batik yang cantik dengan 3 color ni saja. Kan Kak kan? Okey, jom kita tengok ya. Okey, kalau ni kita dah ada warna kuning, warna merah dengan warna biru. Okey. So ni Kak dah letak dah eh. Ni merah, biru, kuning. Contohnya lepas tu kalau kita nak buat tu kita kena ada segelas air dan ni berus yang telah di supply. Okey, kalau kita nak warnanya pekat kita terus gunakan direct, tapi kalau kita nak gunakan warna cair kita ambilkan sedikit color dan kemudian kita akan tambah sedikit air. So warnanya dia akan jadi warna yang cair. Kalau kita nak campur, contohnya macam warna ni warna basic merah biru kuning. Kalau kita nak campur, kita letak warna biru, kita letak kuning, so dia akan jadi warna hijau. Okey, baguslah untuk apa kanak-kanak belajar sains. Ni kalau nak warna orange, kita letak sikit merah, kita letak sikit kuning, dia akan jadi orange. Tengok sikit laju je. Lepas tu kalau nak lagi satu warna purple, warna merah, dan kita campurkan dengan sikit warna biru, dia akan jadi purple. Okey, jadi sebaiknya kita sediakan dululah warna-warna tu. Warna yang ada. Okey. Okay. Kita nak mulakan color. Kalau kita nak flat je color dia, kita terus je. Tapi kalau kita nak sedikit cair, kita letakkan sikit je color dia. Kemudian kita ambil air dan kita letak air. Kita letak je air sebab yang ni garisan yang kita nampak yang gold tu adalah lilin. Warnanya tak akan keluar daripada garisan. Ini kita buat shading kan dengan air. Okey. Jadi kalau macam ni senang untuk kanak-kanak kak? Ya, dia sangat mudah untuk kanak-kanak sebab dia dah ada garisan lilin ni. Ni adalah garisan lilin. Bila kita letak warna ni, contoh macam kita letak warna dekat sini. Warna ni tak akan keluar daripada garisan lilin tu. Okay. So walau macam mana pun kanak-kanak tu mengalir, kita akan nampak lah garisan tu. Berarti senang tu. Senang? Biasanya dekat sini kak, berapa umur kanak-kanak yang biasa datang? Range umur. Range umur dia bila budak tu dah pandai pegang brus, dia dah boleh buat lah. Okay. Dia tak kisah daripada umur berapa. Janji budak tu ada keinginan nak ada warna, dah boleh. Batik ni lain pada yang lain kan kak? Sebab dia macam kalau salah pun dia nak, kalau salah pun dia akan nampak cantik juga. Bila, walaupun katakan kadang kita tengok budak tu yang berumur lebih kurang dalam 5 tahun, 3 tahun, kita rasa macam tak mungkin lah dia boleh buat cantik. Tapi bila kita tengok nanti hasil dia memang lain daripada yang lain. Cantik. Memang rare lah kan. So jadi apa, budak tu semangat lah. Dia macam I can do this, right? Macam dia macam satu, macam kita nak mulakan minat dia orang lah. Selain pada itu kita boleh jadikan dia macam latihan untuk supaya dia bersabar, supaya dia teliti. Contohnya kalau macam kita nak warnakan di dalam garisan yang gelap ni, kadang-kadang kan ada tangan mengeletar lah apa. So dia akan cuba untuk macam mana supaya warna yang dia letak tu tak akan terkeluar daripada kawasan tu. Jadi adalah satu latihan. Betul. Untuk dia. Betul. Yes, indeed. Selain pada untuk menambahkan minat dalam bidang apa craft ni lah. Dalam dunia lukisan ni kita boleh set up langsung latihan untuk dia ni lah. Kuatkan bersabar, tangan dia lah, bersabar, fokus. Ya, yeah. Betul. Bila berdasarkan pengalaman akak kan, sebab akak dah jumpa ramai beribu-ribu kot eh. Kak, berjuta-juta ada tak? Beribu. Macam macam mana penerimaan kanak-kanak daripada dalam dengan luar negara tentang batik ni kak? Biasanya tak pernah cukup dengan satu. Pasti nak lagi. Yes. Lagi. Betul. Yeah. That's true. Betul. Sebab bila betul. Dia sekali dia buat, rasa macam benda ni macam terutama benda yang dia minat, dia seronok nak buat kan. Jadi bila dia buat satu tu nanti nak lagi, nak lagi sampailah dia rasa tu. Tapi
apabila kita dah buat banyak kali tu, kita boleh kumpul lah, kumpul dan tengok dia punya improvement daripada yang pertama tu sampai yang ke akhir dia buat tu macam mana, daripada umur dia berapa. Contohnya kita ajar dia, kita boleh tengok dia ada improve, kita pasti akan tengok dia punya apa, progress dia lah. But that's a very good idea. Maksudnya kita simpan lah hasil tu kan. Dan bagus sebab akak punya ni ada kayu kan. Jadi boleh pamerkan dia terus. Terus. Ni kalau macam ni kita dah tekan. Dia ada macam ni. Yes. Kalau kita ada apa. Kalau kita ada penyangkut. Penyangkut. Kita terus digantung macam ni. Correct. Kita nak buat apa-apa lagi. So boleh tampal dekat bilik terus kan. Terus. Letak. Ataupun kalau ada apa yang stand. Yang stand untuk yang kita boleh beli yang stand tu. Betul. Letak je. Correct. Atas meja lukisan ke apa sebagai kita punya tu. Jadi macam kakak kata tadi, progress itu kita boleh tengok lah kan terus. Kalau nak lagi nampak lebih apa, kita nak tahu kan, kalau kadang-kadang kita tak tahu bila dia buat, kita boleh tulis dengan menggunakan marker. Tulis dekat sini ni, kita dapat dapat record kan? Kalau contoh kalau gold pen pun boleh. Contohnya macam ni, kalau gold pen ni kalau kita buat. Kita tu dah katakan macam hari ni pada berapa? 9 September. Hari ni 9 ke? Hari 9 ke? Lupa contoh dah. Ya. Contoh kan. Okay. Kalau pakai marker yang gelap tu dia akan lebih terang lah. Oh ni tulis pakai pen je? Ni pakai gold, silver. Gold, silver. Okay. Silver pen. Tak apa nampak sangat. Tapi kalau pakai marker tu dia akan nampak. Okay. Oh yang marker. Yes, yeah. Yes. Yang gelap. Okay. Oh ni tips-tips ni untuk. Okay. Contohnya kalau kita kan, kalau ni kita guna color yang cair. Yes. Itu satu idea Mamis ya. Untuk so, ni dan kita buat dia. Contohnya kalau kita tulis katakan 2020 mungkin September kan. So kita akan ingatlah anak-anak ni buat bila. So kita boleh simpan, tengoklah dia punya progress dia. Betul. Cantik tengok ni. Ya Allah. Ni ya Allah. Color dia tu kan boleh main dengan color. So tak perlu satu color je. Dia tak perlu ikut pada kreativiti anak-anak tu. Dia boleh buat ikut, dia boleh mencampurkan color, dia boleh buat single color pun boleh, ikut pada anak-anak punya pemikiran ni. Pandangan dia apa yang dah habis. Dah habis? Blue. Cantik kan tengok kak sihuk sambil melukis, sambil mewarna, boleh cakap je. Lepas tu cantik je tu jadi ya. Tengoklah senang. Senang untuk umur 2 tahun. Kan Kak? Boleh 2 tahun pun boleh. Anak saya sendiri setahun setengah dah. Setahun setengah dah. Asalkan dia boleh pegang, berus. Dia tahu tujuan cantik dia untuk melukis. Dia kira dah boleh. Dah boleh. Tengok ya. Tengok sih betapa senangnya. Jadi patut kita buat lighter color dulu ke mana Kak? Dia punya tips. Dia kalau kita nak buat kalau nak buat dark color. Okay. Dark color. Biasa kita akan taruh air, dia akan dapat light. Okay. Dia so light, dia akan serap ke situ lah. Tapi kalau dah kita buat light, terus kita campur dengan air dekat sini. So kita akan terus dapat color yang light terus lah. Macam ni. Okay, alright. Kalau kita nak shade, kita terus ambil color yang gelap. Okay. Campur dengan air, kita akan dapat. Kalau yang dua color tadi, akak buat macam mana? Dua color, contohnya tadi macam ni, merah. Okay. Nak campur yang kuning. Okay. Kita letak kuning. Nampak macam tu, cantik. So, dia tarik. Okay. So, tak perlu letak kuning dulu pun, okay je letak merah dulu. Okey, faham. Kalau dia letak tak senang sangat. Kalau yang ni tadi merah dulu sebelum kuning kan. Ini kita try dulu kuning. Kalau kuning kita nak merah. Okey, alright. Dia lainlah sikit efek dia. So kita boleh eksperimen lah dengan ni. Contohnya tadi kita letak, dia akan berhenti kat situ. Betul. Kalau kita letak kuning dulu, tapi cara dia untuk nampakkan dia blend cantik macam ni, kita ambil dia air, kita blendkan dia. Ya Allah.
Wah, tengok. Okey. Ini adalah tips-tips yang yang diajar oleh apa Kak Siwok 20 tahun pengalaman ni, okey. Ini simple je. Ah, okey. Sekejap lagi kita boleh tengok hasil-hasil. Sebab dia bukan sahaja mewarna kan. Daripada segi canting pun ada juga layers yang kita boleh buat kan. Aha, ada. Nanti saya tunjukkan hasil dia. InsyaAllah itu nanti apa-apa boleh menuntut dengan. Itu untuk yang advance punya. Advance. So daripada pengunjung-pengunjung kat sini kan Kak. Kebanyakannya suka macam mana? Dia punya gambar yang macam mana ataupun gambar dia tidak terhad kepada macam contohnya macam bunga saja ke diikut pada minat pada seseorang tu. Biasa kalau kanak-kanak dia lebih macam mungkin binatang. Kalau budak-budak perempuan dia suka macam bunga. Macam tu ramai-ramai unicorn. Dia tengok ni. Tapi ada juga budak-budak lelaki yang pilih macam bunga raya tu ada. Dia suka kan? Ha, ada, ada. Jadi maksudnya kita tak nak stop dia daripada apa yang dia suka lah kan? Kita bagi dia peluang. Bagi dia buat pilihan. Cantik. Biasa nanti dah kering kan? Dia jadi lighter colour ke ataupun dia akan... Biasanya warna bila dah kering tu dia akan light daripada warna apa yang ada sekarang. Dia akan light sikit dia lah. Dia akan light sikit. So kalau kita nak dapat dark tu kita perlu terus, letak dark. Dark colour. Tapi biasa contohnya kalau sekarang ni kita buat light colour dekat sini. Okay. Tapi macam mana kita nak timbulkan, kita mungkin boleh buat colour yang lebih gelap. Faham. Untuk dapatkan apa dia punya. Ni. Okay. Terima kasih Kak atas perkongsian.